RW 08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala atau tepatnya di Perumnas Blok 8 Antang, mulai mengungsi. Salah seorang warga yang tengah mengamankan bibit cabenya yang telah terendam mengatakan kondisi ini sudah 2 hari dan sebagian barang-barangnya telah diungsikan serta digantung di dinding. Istilah ini ada barang-barang ini di jalan kan? Iya, karena ini kan cabe. Dia sudah tenggelam. Jadi amankan dulu. Sudah berapa hari ini? Baru 2 hari. Sementara itu, di masjid yang tak jauh dari lokasi banjir, warga mulai mendirikan tenda, bahkan beberapa barang seperti kulkas sudah berada di lokasi pengungsian. Ketua RTD setempat, Johansyah, mengatakan, sejak Senin malam warga mulai mengungsi dan pada Selasa dini hari mulai mengamankan barang-barang termasuk membawa kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi. Kondisi wilayah RTD RW 8 saat ini, sekarang sudah banyak yang mengungsi karena ini di jalan raya ini air sudah sampai di atas lutut. Jadi yang terdampak ini sekitar 60 kakak, kemudian sekitar 232 jiwa. Johansyah menambahkan, saat ini sudah ada 60 kepala keluarga atau sekitar 230 jiwa memilih mengungsi di masjid, sementara yang lainnya masih bertahan sambil melihat kondisi yang ada. Dari pantauan Fajar TV, terlihat satu perahu karet telah disiapkan untuk digunakan mengevakuasi warga. Hairudin, Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan.